dengan tanpa celah di lapangan Sumber Mulyo. Untuk itu pada tahun yang akan datang, mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat bagaimana kemegahan panggung kita pada tahun yang akan datang. Sudah menyerupai saudara-saudara panggung kita proklamasi kemarin. Untuk membacakan proklamasi kemarin adalah hampir mirip yang berada di Istana Negara, saudara-saudara.